selamat malam teman-teman semua. Kok malam ya? Ya ini aku buatnya malam hari. Jadi kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu Ulfa Husnia. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen buat kalian yang baru tahu video ini. Jadi biar apa? Biar setiap aku upload video, kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, jadi gitu. Kali ini aku akan masuk di ini untuk cuci muka, rekomendasi dari aku setelah pemakaian 1 minggu lebih. Jadi ini tuh bagus banget teman-teman, bagus banget buat kalian yang memiliki tipe kulit berjerawat ataupun berminyak. Nah ini tuh bagus banget. Jadi aku udah memakai benar-benar seminggu lebih dan hasilnya tuh luar biasa di muka aku ya. Nah kemarin pas aku pakainya itu wajahku juga itu berjerawat banget dan ini tuh udah mendingan banget. Tinggal 1, 2. Dan tambah cerah dong, dan ini digunakannya tuh bener-bener enak. Dia bentuknya gel, tapi tuh tidak bikin kencang, tidak bikin narik gitu. Apa dia? Ini dia produknya. Ya, Himalaya, oke. Okay. Himalaya Purifying Neem Face Wash, membantu merawat kulit berjerawat. Jadi ini itu bagus banget ya teman-teman. Di belakangnya juga ini ada expired date-nya. Dan BPOM berarti udah halal, kok halal? Berarti udah aman banget ya, jadi pakai produk itu yang aman-aman aja, yang udah BPOM gitu. Jadi biar aman. Oke, aku akan bacakan dulu formulasinya ya. Jadi ini itu diformulasikan khusus untuk kulit cerah Anda. Gel pembersih wajah yang dapat digunakan setiap hari. Ini mampu membersihkan kulit Anda dengan mengontrol minyak berlebih. Nah, ini juga aku tipe kulit yang berminyak dan juga kemarin tuh berjerawat ya. Tadi sampai mana? Ini. Dengan mengontrol minyak berlebihan dan kotoran tanpa menjadikan kulit Anda kering. Nah, ini benar banget. Ini benar-benar tidak menjadikan kulit keringnya, tidak ketarik gitu. Lanjut, nimba terkenal akan khasiatnya untuk membersihkan. Yang dipadukan dengan kunyit menghasilkan produk yang mampu membersihkan, membantu membersihkan, merawat kulit berjerawat sehingga menjadikan kulit Anda lembut, cerah, dan segar. Nah, ini tuh bagus banget buat teman-teman semua ya. Yang kalian itu bingung mau pakai facial wash apa, nah ini tuh bagus banget. Himalaya, ini tuh juga terjangkau harganya dan di kulit itu ya bikin halus. Aduh, pokoknya kalian wajib coba ini. Yang bingung mau pakai apa, ini cobalah ini, murah banget harganya. Di Shopee, aku belinya di Shopee. Jadi ini di Shopee ada, di Alfamart ada, di Indomart ada, dan di mana-mana ada ini ya. Carinya tuh gampang banget. Oke, terus komposisinya nanti bisa dilihat sendiri komposisinya. Dan menurutku ini emang efektif banget sih untuk kalian yang mempunyai muka berjerawat dan berminyak. Dan ada juga cara penyimpanannya, yaitu simpan di tempat yang sejuk dan kering, hanya untuk pemakaian luar, hindari kontak dengan mata, telah teruji secara dermatologis. Okay? Dan ada nomor BPOM dan tanggal kadaluarsa juga. Diimport oleh PT, jadi ini diimport dari India, di PT Jakarta Utara, Indonesia. Jadi diimport atau diproduksi di India tapi diambilnya di Jakarta ya. Oke, dan ada juga webnya www.himalayainasia.com. Nah, gitu ya. Ini aku pakai yang kemasannya itu 50 ml. Jadi ini kecil banget dan ini aku memakai udah segini. Dia itu yang 50 ml kecil segini ya, kecil banget segini, tapi itu emang enak banget teman-teman. Dan dia juga isinya kemarin itu tidak full, cuma sampai segini aja, dan sekarang tinggal segini dong, dan ini hasilnya seperti ini. Oke, setelah ini aku akan praktekkan memakai face wash dari Himalaya ini ya. Jadi bentar, aku mau mencuci muka atau membasahi mukaku dulu. Tara, nih muka aku udah basah kuyup ya. Jadi di sini aku mau pakai ya teman-teman. Dia tuh bentuknya gini. Bentar. Bentuknya itu gel kayak gini. Nah. Gel gitu, jadi tinggal pakai aja. Dia juga busanya banyak. Dan harumnya itu enak banget. Oh maaf ya goyang-goyang ini. Oh, pokoknya kalian wajib coba. Dan ini tuh emang bagus banget buat kalian yang
bingung ataupun mau mau pakai face wash apa gitu. Dipijat-pijat gini aja. Dan dia tuh bener-bener enak banget pokoknya. Busanya tuh juga banyak. Ya. Nah, diputar-putar gini. Oke. Udah, tinggal bilas. Nih, Himalaya kesukaan aku. Itu bagus ya. Oke. Okay. Gitu aja sih kalau aku cuci muka ya biasa sih kayak cuci muka pada umumnya gitu ya. Oke, okay, aku akan bilas dulu bentar. Tara. Nah, udah biasanya kalau aku habis cuci muka itu langsung aku keringin pakai tisu ya. Aku keringin pakai tisu kayak gini. Jadi itu mengeringkan muka yang bagus itu boleh pakai handuk yang bersih atau kalau enggak itu pakai tisu kayak gini. Nah, ini tuh karena yang benar-benar steril ya, jangan memakai handuk yang digunakan untuk badan juga. Kalau bisa itu beda ya, yang digunakan untuk muka sama yang digunakan untuk badan. Karena yang digunakan untuk muka tuh harus lebih steril ya, harus yang bersih. Nah, jadi ini berusaha aku bener-bener ya, ini mungkin salah satu faktor aku menggunakan ini Himalaya yang khusus jerawat. Jadi ini udah bersih banget, tinggal satu nih, ini satu sama ini satu, dan sudah, tinggal itu aja. Jadi buat teman-teman semua, ini itu nyarinya juga di mana aja itu ada, dan efektif ataupun bagus banget untuk kalian yang punya muka berminyak ataupun yang berjerawat. Harganya juga murah banget di Shopee ataupun dimanapun itu ada di Himalaya ya. Jadi ini benar-benar bagus, rekomendasi aku buat kalian yang bingung mau cari face wash apa untuk kulit yang sensitif ataupun jerawat. Ini menurutku bagus banget sih. Oke, gitu aja ya teman-teman kali ini. Semoga video yang aku sharingkan ini bermanfaat buat kalian. Boleh di komen ada pertanyaan apa, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.